Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan dua pelaku penyebar video syur mirip artis Gabriela Larasati yang sempat viral di media sosial. Kedua pelaku dengan inisial NK dan MSA beraksi secara terpisah. Pelaku NK menyebarkan video tersebut di salah satu website dan berhasil meraup untung sebesar 75 juta rupiah. Sedangkan MSA menyebarkan melalui media sosial Twitter dengan maksud menambah follower lewat konten pornografi. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombespol Adi Wibowo mengatakan, pelaku MSA merupakan residivis pada kasus yang sama dan sempat divonis 4 bulan penjara. Saat ini GL telah menjalani pemeriksaan dan masih berstatus sebagai saksi. Ada dua tersangka yang kami amankan, yaitu tersangka dengan inisial NK dan MSA. Kemudian kepada kedua tersangka ini kita kenakan undang-undang tentang pornografi dan undang-undang tentang ITE dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.